kalian, apa sih yang bikin kalian beda? Apa ya? Mungkin karena kita masih setengah stoner gitu. Jadi beda. Stonernya karbit. Belum sepenuhnya gitu. Oh enggak, last doang berarti yang karbit ini. Kalau emang teman-teman udah ada yang pernah dengar lagu kita, ada satu lagu yang kita buat ada alat musik dari aborigin. Oh. Kita masukin ke situ, padahal sih nggak masuk, tapi kita coba masuk, masuk. Oh. Jadi, tapi kalau dipaksa sih pelan-pelan bisa masuk sih. Cuman karena udahlah itu. Cuman agak sedikit berdarah. Sampai. Ah, lemah banget, boy. Ceritain dong yang dibawain. Remat-matnya yang bikin medik. Oke. Tentang suatu orang yang memanfaatkan keadaan suatu manusia, dia yang punya kelebihan, dia sedot terus keuntungannya buat diri sendiri gitu aja. Oh, okay. Kurang lebih seperti itu. Kayak korupsi berarti. Korupsi. Apa sih yang kalian harapkan dari scene musik di Bekasi? Ya, itu dia. Kalian kan berasal dari sana. Bekasi. Harapannya yang pertama keluarga Bekasi. Benar banget, boy. Benar suara. Gua harapannya sih pengen ada wadah gitu untuk band di Bekasi. Iya. Karena gue yakin banyak band-band yang bagus di Bekasi. Bekasi ya, selain absurd-absurd menurut gue bandnya oke. We'll be right back.
kalian? Instagram. Instagram kita di @thegodmother, R-nya 2 terus underscore. Oke. Okay. R-nya 2 underscore. Nah, okay. Terus Twitter apa sih? Dan Scorgot dan Scormother. Oh, okay. Ada Scorgot juga. Scorgot, okay. Scormother official. Facebook. Facebook juga ada Scormother. Tiga tadi pasti nemunya banyak sih. Yeah. Oh iya, yeah, cari yang like-nya masih dikit. Yeah.